Oke teman-teman, selamat datang di Basba Najar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban pendidikan Pancasila kelas 8 halaman 160 sampai 161 uji kompetensi bagian B kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. 1. Salah satu fungsi wawasan Nusantara adalah menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan fungsi tersebut, kewajiban dan tanggung jawab apa yang dapat kalian lakukan di lingkungan sekolah sesuai dengan wawasan Nusantara? Jawabannya, kewajiban dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. 1. Menjaga kebersihan. Bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, termasuk membuang sampah pada tempatnya. 2. Memahami keragaman. Menghormati dan memahami keragaman di sekolah seperti perbedaan suku, agama, dan budaya serta menjaga keharmonisan antar siswa. 2. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 menegaskan bahwa lautan di antara pulau-pulau bukan lagi sebagai laut bebas, tetapi sebagai penghubung antar pulau. Memperhatikan isi deklarasi tersebut, bagaimana apabila lautan di Indonesia tidak menjadi penghubung antar pulau? Jawabannya, konsekuensi tidak menjadi penghubung antar pulau. 1. Dampak ekonomi. Potensial terhambatnya perdagangan dan transportasi antar pulau yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. 2. Isolasi wilayah. Pulau-pulau yang terisolasi mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan dan akses ke sumber daya. 3. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada posisi silang dunia, diapit oleh dua benua dan dua samudra. Indonesia juga merupakan negara yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut pendapat kalian, apa dampak positif dan dampak negatif dari kondisi tersebut? Jawabannya, dampak positif dan negatif dari kepulauan dan keanekaragaman. Dampak positif, keanekaragaman budaya dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan identitas nasional yang unik. Keindahan alam dan kekayaan sumber daya alam memberikan potensi ekonomi dan pariwisata. Dampak negatif, tantangan dalam menjaga persatuan akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Logistik dan infrastruktur yang sulit di beberapa pulau dapat menjadi kendala dalam pembangunan. Pertanyaan 4. Sepulang sekolah, kalian mengetahui bahwa akan terjadi tawuran antara peserta didik di sekolahmu dengan peserta didik sekolah lain. Berdasarkan hal tersebut, sikap terbaik apa yang harusnya kalian lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Jawabannya, sikap terbaik untuk menjaga persatuan dan kesatuan. 1. Melaporkan kepada pihak berwajib. Melaporkan potensi tawuran kepada pihak sekolah atau kepolisian untuk mencegah terjadinya konflik. 2. Mengadakan dialog. Mencoba mengadakan dialog damai antar peserta didik untuk memahami perbedaan dan menemukan solusi tanpa kekerasan. Pertanyaan 5. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah kebiasaan membuang sampah. Berdasarkan masalah tersebut, tindakan nyata apa yang dapat kalian lakukan sebagai bukti kepedulian terhadap lingkungan? Jawabannya, tindakan nyata untuk mengatasi masalah sampah. 1. Pengelolaan sampah. Mengikuti program pengelolaan sampah di sekolah seperti daur ulang dan pemilahan sampah. 2. Edukasi lingkungan. Mengedukasi teman-teman sekelas dan lingkungan sekitar tentang pentingnya menjaga kebersihan dan dampak positifnya terhadap lingkungan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya.